itu Pak. Binmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno menghadiri pengukuhan para ketua RT yang terpilih dari RT 01 sampai RT 015 dan sekaligus santunan kepada anak yatim piatu sebanyak 25 orang di lapangan bulu tangkis RW 02 Kelurahan Jembatan 5 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Yang saya hormati, Binmas mengucapkan apresiasi terhadap para ketua RW 02 dan ketua forum RT yang mana dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT terlihat aman dan kondusif. Selain itu, Binmas juga turut memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Di antaranya, tingkatkan kinerja para ketua RT yang terpilih, jangan terpancing dengan adanya berita hoax, ketua RW dan para ketua RT harus bersikap netral, dalam menghadapi pilpres dan pileg kita tingkatkan kebersamaan dan kekompakan untuk menjadikan wilayah Kelurahan Jembatan 5 aman dan kondusif. Saya tidak menunjuk RT. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno. Salam Terbata. RT yang punya wilayah yang masih ada main narkoba, tolong kalau bisa.